Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wounds can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling. Yeah, Leo Lelis berhasil menjadi bek tersubur musim lalu bersama Persebaya Surabaya. Meskipun dirinya hanya bermain satu musim untuk Green Force, namun bek berkepala pelontos tersebut mampu berkontribusi banyak untuk tim asal kota pahlawan tersebut. Dirinya mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat bagus di dalam maupun di luar lapangan. Tidak hanya itu, bek 29 tahun tersebut juga mempunyai insting mencetak gol yang sangat tajam. Terbukti bersama Persebaya Surabaya ia mampu menorehkan catatan impresifnya, 5 gol ia ciptakan untuk Persebaya Surabaya. Meskipun posisinya sebagai pemain bertahan, namun bek asal Brazil tersebut tak jarang ikut menyerang dan mencetak gol entah itu lewat kepala atau kakinya. Berikut Mbah Man Football telah merangkum momen-momen gol Leo Lelis saat berseragam Persebaya. Bagaimana koordinasi lini pertahanan dari Persib Bandung yang sedikit lengah. Ada upaya dari Julio Silva memberikan umpan yang sangat baik. Leo Lelis muncul dengan tendangan yang begitu keras. Tendangan yang tidak bisa diantisipasi atau ditangkap oleh Tejal Pakuala. Gol keempat dari Leo Lelis dan membuat dirinya. I have an open invitation, but you tell me go. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wounds can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? 6 tahun ini sudah dikeker, diangkat yang 2 jam. Oh,
Bagu kembali mencetak gol yang kedua. Tanpa disangka, tanpa diduga, membuat tersenyum Kostadin Santoso. Kali ini, tendangan kaki kiri final seperti meluncur tepat di titik COD tadi kepada seorang pemain belakang tadi kita, Lelis. Bungkus. Iya, seperti yang saya bilang tadi, tidak akan dieksekusi langsung. Tapi memang mengincar pemain-pemain jangkung yang ada di depan. Dan di antara... Somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So I don't think. Pak Supriyade terjatuh. Wis, oh, a penalty, penalty. Dan kita lihat wasit Armin berani cepat. Dengan hot in prince atasi Cak Supriyadi sambil menunggu penalti, kita lihat harus dirawat atau tidak Supriyadi. Yang jelas dengan hot in prince atasi capek pemain baru ya. Iya, Lelis berhadapan dengan pemain baru juga. Para pendukung Persebaya Surabaya juga hadir di GPLA. Dan tadi kita lihat Supriyadi. Zio Valente umpan ke dalam kotak penalti. Leo Lelis dan gol! Leo Lelis membuka keunggulan untuk Persebaya Surabaya di pertandingan sore hari ini.